7-7. Pusat 7-7. Buat kriminal siap kami lumpuhkan. Jangan melawan, sini ku kasilakan. Buat kriminal siap kami lumpuhkan. Jangan melawan, sini ku kita lagi olahraga. Kebetulan saya tas di situ. Di pinggir jalan kan. Kita ambil. Ambil. Satu. Tidak, kita jujur nih. Saya jujur, Pak, walau-walam. Itu kita sudah baca semua, kita sudah baca semua kurang lebihnya, ada CCTV. Saya minta maaf ya, prosedur. Tangan, prosedur ini. Dua-duanya. Prosedurnya ini, ya. Buka jam tanganmu. Buka jammu. Jujur ya. Nanti saya kasih merokok. Ini prosedur. Oke. Gimana yang ini? Bisa dapat sah. Dapat di mana? Di lorong di pinggir jalan lorong. Apa? Ada, bisa saya tunjukkan itu lorong. Enggak usah mi. Gak begitu ceritanya. Kan saya bilang terlanjur, kok jujur betul nih. Jami lagi, anu, dapat lagi. Nah ini, kita ini sudah tahu Ji. Ya jujur saja, kenapa kan susah sekali. Nah kan sudah tanggung kok jujur ini. Kan sudah jujur satu kali, supaya kita tidak tanggung juga kalau saya mau bantu kok. Hah? Dari mana? Kau ambil? Iya. Rumah toh? Saya ambil. Rumah? Kos? Apa? Tapi saya tidak masuk di dalam rumah, Pak. Apa dia? Jalan. Di pinggir jalan? Iya. Pinggir jalan di mana? Di lorong. Di lorong mana itu?
Larang apa? Rambutan. Rambutan, kalau udah salah. Cocok itu kalau rorong rambutan. Toh? Ambil di mana? Ya itu hilang sama tasnya. Mana tasnya itu? Kalau tasnya masa tidak tahu, Pak. Hanya HP yang satu. Hah? Hanya HP saja satu. Ya, ambil. Kau jujur? Ini semua anggota aja, tidak ada di sini. Betul. Kau ambil. Kau masuk ambil. Jujur nih. Kalau ambil memang saya ambil. Nah, kau ambil di dalam. Kau ambil. Saya dapat di luar, Pak. Ih, hey, berapa kali kau masuk penjara? Woi, berapa kali kau masuk penjara? Diaminnya. Hah? Pernah saya masuk. Ah, itu nih. Kenapa kau bisa lolos anu? Bagaimana caranya kau bisa anu ini? Itu hari kau masuk kasus apa? Woi, kasus apa? Mencuri juga. Mencuri. Di mana itu hari kau masuk? Woi, di mana itu hari kau masuk? Di Polres kita ngambil. Saya ingat ini. Eh. Begini, mana, begini. Mana, kenapa mana, tidak mana, kau mana, jadi satpam, Pak? Bagus pekerjaanmu rumahnya si mencuri juga. Hah? Woi. Kenapa kau hilap kah? Hah? Woi. Bicara sudah. Woi, saya tanya kau, berapa kali kau suka masuk rumah? Berapa kali kau masuk? Enggak, begini, kita ini masih secara anu kita bertanya sama kau secara baik-baik, jujur saja. Berapa kali kau masuk rumahnya orang? Baru kali ini. Baru kali ini kau masuk rumahnya orang? Itu hari kau lewat kah? Itu hari cuma kau lewat. Kau lewat, kau lihat kok kosong di rumah. Ini kamar kos. Ini kau pencuri, memang kau tidak memang kau pencuri, tidak mau memang anu, nih jujur nih. Hah? Masih begitu kan? Masih anu, ini memang pencuri. Weh, itu hari apa kau masuk itu hari waktu kau masuk? Hah? Weh. Itu hari kau masuk rumah juga. Saya tidak mau mengungkit masalah. Iya. So mencuri dulu. Jangan kamu bukan kau masuk anu, kau berkelahi, kau masuk mencuri dulu. Sekarang ada hilang barang, kau bilang kau dapat di tempat anu, nah itu laporannya dalam rumah. Kau tidak mau ungkit masa lalu. Jangan kau pura-pura masa lalu anu. Pencuri. Tidak mau ungkit masa lalu. Bagaimana kah bahasanya ini, tidak mau ungkit masa lalu, saya pusing saya. Baru tidak gagal maaf on. Saya bebas, apa itu hari kau masuk, jangan bisa, tidak mau ungkit masa lalu. Enggak lah. Itu kemana sih? Ini pengakuannya di sini katanya. Sudah berapa tahun ini katanya? Sergap, hobi dalam kejar penjahat. Kelas bawah sampai kakap, semua akan kami tangkap. Kami sergap, anda angkat tangan. Anda punya banyak kejahatan, itu sangat merugikan. Dengan senang hati kami lakban. Membentuk pasukan jitu, jadi jangan coba-coba. Kami booster 77 punya taring macam singa. Kau mencoba melawanku, hadiah timah panas. Tepat di kaki kanan, karena itu pantas. Sempat.
Panic Button adalah sebuah aplikasi berbasis teknologi Android. Aplikasi ini berguna untuk melaporkan keadaan yang bersifat darurat. Panic Button bisa diunduh di Google Play Store. Penggunaannya pun sangat mudah. Setelah pengguna mendaftarkan diri dengan cara memasukkan identitas, maka aplikasi Panic Button sudah siap digunakan. Saat terjadi peristiwa yang bersifat urgensi, pengguna hanya cukup menekan tombol panic. Maka server akan menerima sinyal emergensi dan akan menerima titik lokasi pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kami dari tim pusat 77 Polres Kendari berhasil mengamankan terduga pelaku pencurian dengan modus masuk rumah. Pelaku merupakan residivis terhadap kasus yang sama. Pusat 77 Polres Kendari. Pusat 77.